Saudara RTM mengungguli Malam Anugerah Kewartawanan Kelantan MAKK 2019-2020 apabila membolot 7 daripada 9 anugerah kategori televisyen yang dipertandingkan. Wartawan Majidah Ismail muncul juara bagi dua kategori iaitu laporan khas TV terbaik bertajuk Ops Naga Barat, Jamin Hasil Negara dan Tekad Penghuni Penjara menerusi kategori berita TV terbaik. Ketua Unit Berita Ehwal Semasa RTM Kelantan ini juga menang tempat kedua dalam kategori laporan khas terbaik bertajuk Tragedi Kuala Koh. Kejayaan itu turut dikongsi dua lagi wartawan RTM Kelantan, Nur Syazliza Syahril dan Ahmad Herman Rozi yang masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga dalam kategori laporan berita TV terbaik. Tempat kedua dan ketiga kategori visual TV terbaik juga dimenangi RTM Kelantan. Alhamdulillah malam ni RTM menang besar dengan hampir keseluruhan kategori berita TV terbaik, laporan khas terbaik dan audio visual terbaik dimonopoli oleh RTM, dan ini merupakan satu penghargaanlah kepada pihak media khususnya RTM yang membolot anugerah pada malam ini. Dan saya ucapkan syabas kepada semua pemenang, semua tim. Tanpa kerjasama anda, kami tak mungkin berada di tempat sekarang. Jadi ini juga merupakan pembakar semangatlah untuk kami terus berkarya dengan menghasilkan karya yang lebih baik pada masa akan datang. Sebenarnya pertama sekali bila kami menyediakan sesebuah laporan, kami bukan untuk bertanding sebenarnya, untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Dan apabila menang ini merupakan satu bonuslah kepada kami. Dan untuk anugerah yang dimenangi pada kali ini, sebenarnya nak buat liputan tu kami perjalanan sahaja melebihi 24 jam di atas kenderaan. Jadi dengan kemenangan ini, berbalulah. Kemenangan ini adalah satu yang saya tak jangka dapat menang. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada semua juri lah kerana memilih laporan khas saya. Ini adalah salah satu penghargaan daripada pihak kemudi kepada kami supaya kami lebih bekerja lebih kuat dan juga lebih menampakkan bidang kewartawanan itu bukan sahaja daripada menulis story tetapi juga pada mereka yang di belakang kamera, iaitu kameraman itu sendiri, untuk menghasilkan visual yang baik dan juga sampai kepada para penonton TV di RTM. Malam Anugerah Kewartawanan Kelantan dirasmikan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ning Abdullah di Kota Baru. Buat julung kalinya, Anugerah Tahunan Anjuran Kelab Media Kelantan, Kemudi, diadili pihak Malaysia Press Institute, MPI.